tujuh kali di depan, satu tujuh kali di depan, tangannya gini. Nah, terus jalan. Nanti yang tunanetra pegangnya di sebelah sini, siku. Nah, pindah pegangan posisi, berarti ininya turun. Berbalik arah. Berbalik arah. Yang awas berbalik dulu ke kanan. Balik dulu ke kanan. Nah, penanetranya ikut balik juga. Yang awas balik lagi. Sesuai arah. Balik kanan. Yang penanetra ikut. Posisi tangan pendamping awas ketika kita jalan biasa atau di tempat biasa itu di depan gini ya, menggandeng. Tapi kalau misalkan di gang sempit itu tandanya yang pendamping awas harus ke belakang tangannya, sama aja cuma bedanya ke belakang gini. Itu pertanda kalau ada jalan sempit, jadinya pendamping awasnya ke belakang bukan di samping. Sudah tidak di jalan sempit, pertandanya sama kayak tadi, tangannya itu ke depan, karena tangannya ke depan seperti yang di awal, yang tunanetra itu langsung di sebelahnya lagi jarak satu jengkal gitu ya. Arahkan ke pintu tangannya, arahkan ke pintu tangannya, biarkan tunanetranya ke arah pintu. Nah, udah tunanetranya yang buka pintunya. Yang pendamping awas keluar dulu. Pendamping awasnya keluar. Keluar adik. Nah, tunanetranya ikut keluar. Nah, berbalik, berbalik arah. Berbalik arah. Arahkan ke gagang pintu lagi. Tunanetranya gagang pintu. Pintunya gagang pintu. Ya. Pendamping awas mengarahkan tangannya ke tempat duduk atau kursi yang ada. Thank you.